Wow, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atau UIN Malang menjadi salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri atau PTKIN yang sangat produktif dalam jumlah artikel yang terbit di jurnal terindeks Scopus, sebuah database yang menyimpan literatur atau karya tulis ilmiah yang sangat diakui dalam dunia akademik. Di antara PTKIN, UIN Malang menempati posisi keempat dalam kategori jumlah artikel yang terbit di jurnal terindeks Scopus. Statistik di repositori UIN Malang per Agustus 2024 terdapat 741 artikel ilmiah yang telah terpublikasi pada jurnal nasional maupun di level internasional. Sementara di tahun 2023 sekitar 2.000 artikel yang terbit. Tentunya capaian ini turut mendongkrak reputasi UIN Malang di level internasional, menjadi bukti akademisi UIN Malang serius terhadap pengembangan kualitas diri. Berita selengkapnya silakan dibaca di jatimtimes.com.